Paham. Nah, ibarat nanti kan ada pengemis, ada usaha PT kan. Oh, ini kan ada banyak temannya. Oh, ini kan yang pengen ikut kan, tapi dia sekarang udah lain, enggak banyak mengurangi. Aku sebagai saya ketemunya mah di sini. Oh, emang Teteh dulunya pemain film? Iya, macam Teteh. Oh, Teteh pemain. Dari umur 19 tahun sampai itu satu doang, sampai sekolah 23. Oh. Pertama kerja rumah makan, kan? Rumah makan artis itu Jakarta itu. Itu ketemu Neng sama Wis Celipan tuh, karena Neng ini orang apa? Orang India. Oh. Neng ini orang Indonesia, kalau dia apa asli apa itu Korea itu gitu. Berarti aslinya bukan orang Indonesia. Bukan, cuma lahirnya Jakarta. Oh, berarti ini Neng orang Korea. Iya, Korea. Berarti artis dong ya. Kecil lah di sini ada gambar fotonya. Iya, ntar dicari ya. Kecil lah, Neng apa Kris Yosia. Cak, itu nama kecil lah, nomor tahu itu. Oh. Cak sekarang dulu. Enggak ada mau diwawancarai. Pekerjaan tiba-tiba setelah udah itu kan ini mulai orang makan kan? Masih imu gajang rambut bule gitu, jadi dikiranya Ucil ini orang India, pulang dari sana kan kayak orang India gitu, paham. Umur 19 tahun. Terus tiba-tiba pada itu ya udah dia minta air putih. Air putih karena cecek banyak loh, ada India gitu lah. Tapi kenapa sampai tertuju mata sampai dikejar-kejar diam-diam gitu. Neng nggak tahu kan bahasa Korea, bahasa Taiwan kan, jadi dari dia Neng bisa bahasa Taiwan gitu. Coba ngomong bahasa Taiwan. Selamat siang, hai siu, selamat pagi, sawan, hai siu. Jadi kalau bahasa Korea beda. Semua siu, betul. Selamat pagi. Jadi itu maka jadi setelah itu. Ni sefan. Hah? Ni sefan apa artinya? Ni sefan. Maksudnya? Artinya apa? Ni sefan enggak tahu. Hai siu, tentu. Selamat pagi. Apa udah makan? Hai siu, belum. Jadi gampangnya itu, cuma kalau tulisannya susah. Jadi itu makan. Jadi maaf kata sekarang, yang ini karena diobrol lagi ini sempat tuh amnesia. 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 Berarti Neng dulunya artis ya? Bukan, betul Ardin itu. Neng artis lain. Gitu. Pemain Garden. Iya, pemain film Meteor Garden. Dia. Oh, Neng ini pemain film. Iya, inilah dia. Sebagai apa? Jadi kan di bahasa apa sih, bahasa Koreanya Yosia kan Yosia itu inilah Yosia. Kan? Jadi kalau bahasa apa? Oshin. Bahasa Jepang itu Oshin. Neng sebagai apa di pemain film Meteor Garden sebagai apa? Ya gimana? Enggak suka merebut laki orang enggak. Ya paling ya suka dihina, cuci maki. Jadi suka dicemburuin si itu, si cewek itu. Tapi Neng ngapain ya, cuma kita karena kita ingat tahun kita memohon, berdoa dulu gitu. Emang Neng cita-citanya Nasrani. Sekarang Nasrani. Islam. Orang Korea mah Kristen. Neng cita-citanya apa sih? Ya, kalau cita-cita Neng ini jadi berguna bagi orang tua dan berbudi luhur berbakti kepada Allah dan semua bangsa Indonesia dan negara terbesar, itu jadi tercapai gitu. Saya nggak mau cita polo, nggak mau, tapi kalau masalah sekolah udah oke. Emang aslinya mana Neng ini? Korea? Ya, Korea Selatan lah. Oh, berarti Neng ini orang Korea Selatan? Iya, jadi makan tuku kasih tahu. Tapi sekarang Neng ini karena udah Indonesia, jadi udah termasuk Neng baris Indonesia karena udah gaul sama orang mana, jauh lah. Jadi nggak masalah, bukan orang Korea lagi sekarang. Enggak, jadi KTP Neng dipanggil jadi KTP Indonesia. Paham. Dipakai sebagai kartu pengenal Indonesia sekarang. Terus jadi nggak masalah lah, KTP tingkat jujur gitu. Terus itu ceritanya, ya udah pas itu
Ya lalu ya itu abang itu memang ya, jadi sekarang kami lagi bubar. Kenapa? Dia mau bunuh-bunuh hanya gara-gara ini rebutan. Dulu cantik kali ya. Dulu cantik jadi. Ini yang kayak gadis ini ya. Oh direbutin cowok-cowok. Jadi sini kami dibawa abang itu ke Jepang. Ke bawa ada kemana lari. Eneng. Di sini yang lagu-lagu kami tuh sekarang ada, jadi bajakan Indonesia ini. Jadi Neng sebenarnya siapa ini? Jadi Neng ini sebenarnya siapa? Hah? Neng ini sebenarnya siapa, artis? Bukan artis, pemain Meteor Garden. Oh, pemain film Meteor Garden. Oh. Ya artis ya. Dong. Ya enggak artis lah, cuman kalau dibuat kan menyanyi ya bisa. Coba menyanyi gitu, dong gitu. Sedikit aja. Hoshiang ya. Oke. Okay. Hoshiang, 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 Jenhua, Hawon Hai Shufol, Hawan San Fan Sasu, Hawon Ban Hasi Sporma, Hawon Ban Hawon Hai Shu Sporma. Tangkapnya. Walaupun cowok kita meninggalkan, tapi kalau kita menghati kita tetap ada, tetap hati kita tetap menyatu sama dia, tetap kembali sama dia, itu artinya. Oke teman-teman, terima kasih.